Momen Bupati Bengkulu Utara Insinyur Mian ikut ditarik pas pampres saat mendampingi Presiden Jokowi belusukan viral di media sosial. Tampak saat Presiden belusukan di sebuah pasar di Bengkulu Utara, suasana sangat ricuh hingga membuat pas pampres bersiaga ketat. Namun pasukan pengamanan Presiden itu pun justru sampai menarik Insinyur Mian yang sedang berada di samping Jokowi. Diketahui kunjungan Jokowi dan Mian itu dilakukan pada Jumat 21 Juli 2023. Dalam video viral yang berdurasi 13 detik memperlihatkan detik-detik kejadian saat Mian ikut ditarik pas pampres. Dari video terlihat warga sangat antusias untuk dorong-dorongan demi berfoto dengan Presiden Jokowi. Dalam kondisi yang tak terelakkan tersebut, pas pampres terlihat berusaha melindungi Jokowi. Namun secara tiba-tiba, Bupati Bengkulu Utara Insinyur Mian yang mendekat ke Jokowi ikut tertarik oleh pas pampres. Saat itu, pria diduga pas pampres itu menarik bahu dari Bupati Mian ketika Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi berjalan di tengah pasar. Sontak detik-detik pas pampres menarik Bupati Mian tersebut menjadi perhatian. Sang Bupati pun tampak sangat terkejut saat tiba-tiba ikut ditarik. Begitupun dengan reaksi Presiden Jokowi yang juga tampak kaget terlihat dari gestur tubuhnya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti peristiwa itu terjadi. Namun video berdurasi 13 detik itu pun tersebar di media sosial dan sudah viral. Thank you.